Brigadir Qassam, sayap militer Hamas kembali menembakkan rudal jarak jauh dalam jumlah besar ke Israel pada Minggu 26 Mei 2024. Serangan rudal Hamas itu pun sukses menembus kubah besi Israel dan menghantam kota Tel Aviv. Akibatnya warga panik dan lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Kepanikan warga Israel itu beredar di media sosial. Dalam sejumlah video juga menunjukkan para wisatawan yang asik berjemur di pantai pun tenggang-langgang mencari perlindungan. Sementara di atas langit tampak rentetan rudal Hamas bergemuruh dan bersiap menghantam wilayah tersebut. Sirena peringatan pun terdengar tanpa henti, seusai belasan rudal Hamas itu menembus sistem pertahanan udara Israel. Sedangkan di video lainnya tampak kerusakan terjadi di mana-mana imbas serangan rudal Hamas tersebut. Dilansir dari tribunews.com, serangan rudal besar-besaran ke Tel Aviv itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam mengklaim serangan rudal di Tel Aviv itu merupakan aksi balasan terhadap Israel yang kini semakin intensif menyerang warga sipil. Upaya penyergapan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Jabalia justru menjadi bumerang bagi Zionis. Dalam penyergapan tersebut, IDF gagal melumpuhkan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Namun sebaliknya, sejumlah tentara Israel justru terbunuh dan diculik oleh pasukan Hamas. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Baida pada Minggu 26 Mei 2024. Menurut Abu Baida, para pejuangnya berhasil menggagalkan upaya penyergapan yang dilakukan oleh pasukan IDF. Pasalnya IDF kalah cepat dan diserang terlebih dahulu oleh para pejuangnya sebelum melancarkan operasi. Abu Baida pun mengatakan bahwa sejumlah pejuangnya telah melukai dan membunuh para tentara Israel dalam operasinya tersebut. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga sesumbar telah menculik sejumlah tentara Israel. Namun klaim Al-Qassam itu dibantah oleh militer Israel pada hari Minggu kemarin.
Militer Israel menekankan bahwa tidak ada insiden apapun di Jabalia yang mengakibatkan para tentaranya diculik oleh Hamas. Komandan Batalion 6828 Brigade Bisalah terkena tembakan Brigade Al-Qassam di bagian dada, tepatnya pada Minggu 27 Mei 2024. Akibat serangan sayap militer Hamas tersebut, nyali pasukan pertahanan Israel atau IDF ciut. Bahkan IDF langsung menarik sebagian pasukannya dari Timur Rafah seusai komandan perangnya dilumpuhkan oleh Hamas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Israel. Dalam laporannya, IDF mengakui bahwa tentara pendudukan Israel mengurangi pasukannya dalam operasi di Timur Rafah. Tepatnya pada Minggu pagi, satu brigade IDF mundur dari wilayah tersebut. Hal itu dilakukan seusai seorang letnan kolonel cadangan yang merupakan komandan batalion 6828 Brigade Bisalah terluka di bagian dada. Ia terkena tembakan peluru panas dari sniper Hamas saat konfrontasi berlangsung. Media Israel itu juga menyebutkan bahwa serangan dari sniper Hamas semakin intensif dalam beberapa waktu belakangan. Imbasnya pasukan Zionis tertekan dan banyak tentara yang tewas dan terluka hingga memutuskan untuk mundur dari wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.